Hai Otakers, ketemu lagi dengan saya Silvi di channel kesayangan kita otakatiotak.com. Oke, kali ini kakak akan membahas mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, sudah bosan? Jangan bosan buat belajar dong. Oke, sebelum kita beranjak membahas mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen, baiknya kalian like, kalian komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa juga aktifkan tombol notification-nya biar kalian bisa update video-video selanjutnya. Oke, check it out. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis dari ikatan ion dan ikatan kovalen. Seperti yang kita ketahui, ikatan kimia itu memiliki dua macam, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian ikatan kovalen itu sendiri juga memiliki beberapa macam. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, jika itu berdasarkan dengan PEI-nya. Nanti ada beberapa macam, tergantung bagaimana dia dibaginya. Oke, intermezzo aja. Jika kita lihat dari tabel unsur, ya. Pertama yang mesti diingat, atom unsur logam itu cenderung melepas elektron. Sehingga dia akan menghasilkan ion positif. Sedangkan atom unsur non logam itu dia cenderung menangkap elektron sehingga menghasilkan ion negatif. Oke. Untuk ikatan ion, ini yang pertama, ikatan ion, kakak kasih contoh di sini natrium klorida dan magnesium sida. Oke, kemudian untuk ikatan kovalen akan dijelaskan setelah ini. Oke, sabar. Untuk NaCl, contoh yang pertama. Contoh pertama yaitu NaCl. Ya, NaCl terdiri dari dua unsur. Kalau kita lihat di sini natrium sama klorin. Oke, sebelum kita ke struktur Lewis, kita lihat dulu nomor atom dari masing-masing unsur. Oke, untuk Na, Na di sini nilainya 11. Oke, untuk yang klorin di sini 17. Nah, nih langkah pertama kita cari konfigurasi elektronnya dulu. Oke, suatu unsur dikatakan stabil jika memenuhi untuk di setiap kulitnya, ini rumusnya 2N kuadrat. Kita lihat ada di kulit berapa. Untuk kulit yang pertama, berarti 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Berarti dia akan stabil jika memiliki 2 elektron valensi. Kemudian 2 kuadrat berarti 8. Di kulit kedua, dia akan stabil jika memiliki 8 elektron valensi. Untuk kulit ketiga, itu nilainya 18. Oke. Jika nanti ada kemungkinan nambah, karena di sini adanya 11 dan mentok 17, maka kakak kasih contoh sampai kulit ketiga saja. Oke, di sini ya, untuk elektron valensi, untuk konfigurasi elektron dari natrium di sini 11. Kita beranjak di kulit pertama dulu, 2. Kulit kedua masih cukup, nilainya 8. Ini tidak boleh turun, jadi 8 bisa 8 lagi atau naik tingkat. 2, 8, di sini sisa 1. Kalau kita lihat di tabel unsur, natrium itu termasuk ke dalam atom unsur logam. Jadi di sini dia berlebih 1, cenderung melepas
elektron. Dia melepas satu elektron. Karena dia melepas satu elektron, dia akan menghasilkan satu ion positif. Oke, kita tuliskan di sini. Na, natrium ini, dia itu melepas satu elektron sehingga menghasilkan ion positif. Oke, fix ya. Karena dia melepas satu elektron, berarti dia menghasilkan ion positif. Ini poinnya. Kemudian klorin, di sini klorin kita hitung konfigurasi elektronnya. Untuk kulit pertama 2 ya. Kulit kedua 8 masih cukup. Kemudian di sini sudah mentok maksimal 7, berarti dia kurang satu elektron. Nah, dia harus menangkap satu elektron sehingga dia menghasilkan ion negatif. Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya yaitu di sini Cl atau klorin itu dia menangkap satu elektron sehingga menghasilkan Cl min. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita tambahkan saja. Di sini di ruas kiri kita punya Na, jika ditambahkan NaCl ditambah dengan satu elektron. Kemudian ruas kanan di sini ada Na plus ditambah dengan Cl min, ada satu elektron. Karena di sini kan ruas kanan dengan kiri itu sama-sama memiliki elektron, maka kita coret saja untuk ruas kanan dan kirinya sehingga menghasilkan rumusan seperti ini. Na plus tambah Cl min. Oke, sekarang kita beranjak ke struktur Lewis-nya. Bagaimana sih struktur Lewis-nya? Oke, kita lihat. Di sini untuk yang Na, dia itu melepas satu elektron. Dia mempunyai satu elektron valensi di bagian belakang. Na mempunyai satu elektron valensi. Kemudian ditambah dengan klorin. Klorin mempunyai 7 elektron valensi. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini kosong, maka Na bisa masuk dengan satu ionnya. Maka dia bisa berikatan di sini. Nah. Oke. Nah, kemudian kita tulis struktur Lewis-nya Cl. Ini adalah struktur Lewis dari NaCl. Baiklah. Oke, lanjut kita ke contoh 2. Setelah tadi NaCl, sekarang contoh yang kedua adalah magnesium oksida. Oke. Seperti tadi, kita identifikasi dulu nomor atom dari magnesium itu adalah 12. Oksigen di sini 8. Nah, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi elektron. Kita sudah punya ya. Oke. Untuk 12, berarti kulit pertama 2, kulit yang kedua 8. Masih muat ya. Kemudian dia bersisa 2, kelebihan 2. Maka karena di sini dia kelebihan 2, untuk mencapai stabil dia cenderung melepas
berarti di sini 2 elektron. Karena dia melepas 2 elektron, berarti dia menghasilkan 2 ion positif. Nah, oke. Gimana penulisannya? Penulisannya di sini berarti magnesium ya menghasilkan dua elektron positif, sorry, dua ion positif karena dia melepas 2 elektron. Selanjutnya kita beranjak ke oksigen. Oksigen di sini dia punya 2 sama 6. Karena di sini dia tidak nyampe ke 8, maka dia cenderung menangkap. Jadi dia butuh 2 elektron agar dia stabil. Yang sini melepas, yang sini menangkap. Atau dia butuh 2 elektron. 2 ion negatif. Terus bagaimana kak penulisannya? Penulisannya di sini untuk oksigen. Oksigen ditambah 2 elektron, dia menghasilkan O2N. Kemudian kita jumlahkan untuk yang bagian ruas kiri, magnesium O 2 elektron, magnesium 2 plus nih ya, ditambah oksigen 2 min. Jadi kita tulis semua yang bagian ruas kiri ada apa saja, yang bagian ruas kanan ada apa saja. O2 min ditambah 2 elektron. Karena di sini sama-sama memiliki 2, kita coret saja. MgO di sini magnesium 2 plus ditambah O2 min. Dia akan stabil karena di sini sama-sama memiliki 2 plus sama 2 min. Oke, kita beranjak ke struktur Lewis-nya. Struktur Lewis dari magnesium oksida. Magnesium di sini ada 2 yang dilepas. Ada 2 elektron valensi. Magnesium punya 2. Oke. Kemudian di sini ya, oksigen punya 6 elektron valensi. 2 3 4 5 6. Nah, dia sudah penuh tuh, tinggal di sebelah kiri. Oke, kita tambahin. Kita gabung Mg O. Nah, bisa kita tuliskan Mg O. Nah, oke. Selesai untuk ikatan ion. Nah, jika kalian belum jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Tenang saja, nanti kakak bantu jawab.